الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Allah gambarkan sikap seorang yang bersabar di dalam surat Al-Baqarah. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang bila tertimpa suatu musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu kata-kata ini bukan sekedar ucapan, tapi kata-kata ini adalah kata-kata yang berbobot, berangkat dari suatu kesadaran. Kalau mengucap innalillah saja begitu jerit-jerit, guling-guling, ya, robek-robek baju, membenturkan kepalanya ke tembok, apa manfaatnya innalillah wa inna ilaihi rajiun yang dia katakan itu? Kata-kata ini istirja berangkat dari suatu keyakinan dan kesadaran. Innalillah, kita ini milik Allah SWT. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dia menyadari itu, sehingga dia pun bisa menahan diri. Nah, orang yang seperti ini, alaihim salawatu min rabbihim, akan mendapatkan pujian-pujian dari Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan kasih sayangnya. Dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk.